Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan inna rabbana laghafurun syakur alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pertama, terus menghaturkan ungkapan subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat karunia yang telah Allah berikan, termasuk ketetapan iman kita untuk menetapi dinul Islam dengan pedoman Al-Quran dan Al-Hadis. Tentunya itu adalah anugerah dari Allah. Kita ucapkan syukur Alhamdulillahirrabbilalamin. Kedua kalinya salawat ma'asalam mudah-mudahan tercurah kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan banyak suri teladan kepada kita, tuntunan-tuntunan yang baik, contoh-contoh yang baik, sehingga menjadi panutan kita, khususnya yaitu tentang syariat dinul Islam. Untuk itu kita sampaikan doa salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk ketiga kalinya atas teman-teman saya atau saudara-saudara saya yang masih setia untuk mengikuti vlog Wa'uni, terus mendukung, terus menonton, saya syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Baik teman-teman, mungkin ini agak sedikit beda dengan biasanya, sama-sama vlognya, namun ini ada sesuatu yang unik buat kalian. Jadi kalau nggak salah, berapa hari nak kemarin ujiannya, hari apa kemarin? Hari Senin. Berarti kalau sekarang berarti berapa hari? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari. Teman-teman, 5 hari kemarin, alhamdulillah, kedua santri saya, yaitu yang tergabung di TPQ Al-Izzah, kemarin mengikuti apa ya, munakosah. Munakosah itu kalau bahasa umum ya ujian lah. Munakosah tingkat marhalah Al-Quran, yaitu diuji tentang bacaan Al-Quran, kemudian doa-doa, kemudian juga ada hafalan surat, tidak ketinggalan yaitu praktek sholat subuh. Dan perlu ketahui, metode-metode untuk mempelajari membaca Al-Quran itu banyak sekali teman-teman. Ada ummi, kemudian ada tilawati, kemudian ada al-barqi, macam-macam lah. Termasuk yang anak-anak kita pelajari ini adalah at-tartil ya, at-tartil. At-tartil. Secara umum, metode-metode untuk mempelajari Al-Quran semuanya baik. Semuanya baik, yang pakai tilawati juga baik, yang pakai ikra juga baik, yang pakai ummi juga baik. Pasti semuanya mempunyai kelebihan masing-masing. Lah alhamdulillah kedua santri saya ini mempelajari yang metode at-tartil. Lah 5 hari kemarin ini diuji oleh Al-Mukarram, yaitu termasuk guru saya, termasuk panutan saya, yang mempelajari saya tentang bagaimana membaca Al-Quran yang benar dan fasih ya. Yaitu termasuk salah satu adalah beliau, yaitu Al-Mukarram Haji Yai Haji Imam Syafi'i. Kemudian yang kedua adalah Al-Mukarram Yai Haji Fakhruddin Shalih. Dan yang ketiga, ini beliau sudah almarhum, kita doakan mudah-mudahan dosa-dosa diampuni oleh Gusti Allah, dan ilmu-ilmu yang manfaat yang telah diberikan kepada kita tentunya menjadi amal jariah ya. Sebentar, yaitu Al-Mukarram, almarhum Bapak Kyai Haji Maskur Idris yang sudah meninggal dunia. Untuk itu, setelah anak-anak kemarin 5 hari melaksanakan munakosah atau ujian, sekarang adalah tinggal membuka bagaimana hasilnya, lulus apa tidak. Ya Mbak Kin, Mbak Kinta, gimana, sudah siap? Sudah ya, sudah siap ya. Nanti kalau lulus ya kita bersyukur alhamdulillah. Kalaupun tidak lulus berarti ya bersabar atau istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi saya terus terang teman-teman, ketika saya melihat mendampingi anak-anak kedua anak saya ini, yaitu mewakili TPQ Al-Izzah, saya khusnudzon billah. Saya berprasangka yang baik kepada Allah bahwa mereka insya Allah lulus. Tapi tidak tahu apakah itu lulus apa tidak, karena amplopnya masih dalam keadaan segel, benar-benar segel. Saya belum membuka sama sekali. Ini kalau orang-orang yang ingin membuka biasanya unboxing paket kan. Sebetulnya kalau ini adalah hasil
di mana anak-anak kemarin diuji oleh Munakis, tim Munakis. Kebetulan yang paling unik, yang paling apa ya, yang paling apa ya, perlu diperhatikan adalah kemarin yang menguji langsung orang nomor satu atau ketua daripada pemilik buku pembinaan At-Tartil, yaitu Bapak Kyai Haji Imam Syafi'i. Saya kemarin sempat deg-deg teman-teman, waduh, yang nguji ternyata nomor satu, ketuanya langsung. Tapi bagaimana hasilnya, kita pasrahkan kepada Allah SWT. Untuk itu kita langsung buka bersama-sama isi daripada amplop ini. Oke. Oke, baik teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, seperti apa yang saya bilang tadi, kita langsung membuka amplop. Dik. Saya dulu pernah membuka amplop ini, rasanya ya gemeter ya juga keringat. Kita buka dulu punya Mbak Kinta, mungkin bisa ditemani ibunya, dibuka perlahan-lahan. Mas, bisa mendekat agak dekat dikit, senet. Itu asli, ini Ibu Titin namanya teman-teman. Ini ibunda daripada Mbak Kinta. Ini mas siapa aja nih? Mas Alda nih mikir-mikir nih. Waduh, Kinta duluan, Dek. Kita lihat. Dibaca, Mbak. Coba dari atas Mbak Kinta aja yang baca. Coba Mbak Kinta dibaca. Memutuskan bahwa peserta Munakasa santri bernama Kinta Khaira Aini Ilmi dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Berarti lulus, alhamdulillah. Teman-teman, teman-teman udah lulus. Ya, ini itu adalah milik dari Mbak Kinta. Alhamdulillah lulus. Berarti nanti tinggal menunggu Pak Rudi. Menunggu sertifikat. Oh, sertifikat. Oh, kok sertifikat. Piagam kelulusan. Nah, kemudian yang kedua, Mas Aldan. Dibuka sendiri apa sama Ustaz? Buka sendiri aja ya. Eh, enggak apa-apa. Ya, coba Mas Aldan, ini sekarang ganti Mas Aldan. Buka sendiri, bismillah, Mas. Mbak Kinta sudah lulus. Itu ada nilai-nilainya, Mbak Titin, bisa dilihat. Oke, enggak apa-apa. Rusak anunya enggak apa-apa. Amplopnya, yang penting jangan dalamnya. Dan itu kalau bisa disimpan, Bu Titin, jangan sampai hilang. Nanti buat ngambil ijazahnya atau sertifikat yang tanah lah. Iya. Yeah. Bismillah, buka pelan-pelan. 071 memutuskan, dibaca dari atas. Yang keras. Kantor cabang belajar membaca Al-Qur'an At-Tartil Kecamatan Sukodono Sidoarjo Jawa Timur. Nggih. Menimbang dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya memperhatikan hasil munakosa santri untuk paket dasar dan marhalah yang diselenggarakan tanggal 16 Juni 2021. Selanjutnya memutuskan menetapkan bahwa peserta munakosa santri nama Rafif Aldan Abidin dinyatakan lulus. Alhamdulillah teman-teman. Teman-teman saudaraku, sebenarnya tadi ekspresinya coba dibuka, kasihkan ke kamera. Nah, ini lulus dan ada pun nilainya ada di dalamnya, nanti biar dilihat sama putra-putrinya sendiri. Itu demikian teman-teman. Coba kamera ada ke sini. Alhamdulillah setelah 5 hari kemarin saya sempat berpikir, wah gimana ini murid saya ya, lulus apa tidak. Ternyata setelah dibuka sendiri, keduanya lulus dengan nilai, saya nggak tahu, nanti bisa dilihat sendiri di rumah. Yang jelas alhamdulillah saya bersyukur sekali kepada, berterima kasih, matur suwun sangat dumateng panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kyai Haji Imam Syafi'i, kemudian Bapak Kyai Haji Fakhruddin Shalih, dan Bapak Kyai Haji Maskur Idris almarhum, yang beliau telah membimbing kita, mengarahkan kita untuk selalu belajar Al-Qur'an, membaca dengan fasih dan benar. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Untuk itu mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Ini merupakan sesuatu yang spesial buat anak-anak saya yang membukanya sendiri, ternyata hasilnya kedua-duanya lulus. Untuk itu saya langsung undur diri, mohon pamit. Apabila banyak kekurangan dari kami atau mungkin tayangan video yang kurang berkenan, yang jelas saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Setelah ini jangan lupa untuk berikan dukungan kepada channel saya, yaitu channel Vlog Wahuni, dengan cara subscribe, like, comment, share di media sosial kalian. Untuk itu saya undur diri. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ayo dadah.